Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar BMGK Kota Batam, dalam hal ini saya sebagai ketua tim 10 BMGK Kota Batam didampingi oleh ketua tim 6 BMGK Kecamatan Bengkong, Bapak Baharudin SPDI. Kemudian di samping kiri saya Ustadz Rido dari Kabang Kesa, dan juga di samping ujung kanan kami dari Pengawas Kementerian Agama Ibu Ros Mili. Tentu ingin menyampaikan kepada masyarakat dan juga keluarga BMGK Kota Batam secara umum bahwa hari ini serempak
sekota Batam dilaksanakan kegiatan pelaksanaan Munakosa, TPQ dan TQA. Ini adalah sebuah proses untuk anak mendapatkan sertifikat untuk yang SD masuk SMP dan SMP masuk SMA. Hal yang perlu kami sampaikan pada kegiatan ini, tentu masyarakat juga perlu tahu dan perlu mengetahui, kegiatan ini sudah berlangsung dari sejak tahun 2005 yang menginisiasi pertama Wali Kota Batam, Bapak Haji Nyat Kadir ketika waktu itu, untuk anak SD masuk SMP itu harus pakai sertifikat. Dan alhamdulillah dikawal sampai tahun 2010, kemudian 2010 pun juga dikawal kembali melalui perwako yang di DPRD juga dibuat, ada peraturan daerah terkait dengan masalah sertifikat ini. Dan pelaksanaan ini sudah berlangsung dari 2005 sampai 2020 hari ini. Dan kami ingin menyampaikan bahwa ini merupakan sebuah proses untuk anak melanjutkan ke tingkat SMP dan SMA. Dan pelaksanaan Munakosa ini tentunya juga melalui kegiatan proses pembelajaran. Anak-anak belajar dari mulai waktu pagi hari, kemudian siang, bahkan ada yang sore, termasuk juga ada yang di malam hari. Dan hari ini dari proses pembelajaran yang dilaksanakan, melakukan kegiatan pelaksanaan Munakosa, baik teori ataupun juga praktek. Teorinya melaksanakan kegiatan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh guru-gurunya di masing-masing TPQ. Kemudian untuk prakteknya, mereka betul-betul dituntut untuk mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaedah dan juga ketentuan ilmu tadib yang ada. Kemudian untuk praktek ibadahnya, baik itu sholat dan yang lainnya, guru-guru juga mempraktekkan pada pagi hari ini. Artinya apa? Untuk mendapatkan sertifikat, mereka tidak asal begitu saja, tetapi melalui sebuah proses. Sehingga endingnya nanti pada pelaksanaan kegiatan wisuda, betul-betul kita berikan kepada anak sertifikat ini, memang betul-betul anak mampu baik membaca Al-Quran ataupun juga melaksanakan praktek ibadah. Hal ini tentu memberikan sebuah dukungan terhadap visi Kota Batam menjadi bandar dunia madani. Kemudian hal yang penting kami sampaikan dari kegiatan ini, memang kalau untuk sertifikat TPQ, fasilitas pemerintah dari tahun ke tahun selalu memberikan fasilitas. Artinya sertifikat TPQ ini digratiskan oleh pemerintah Kota Batam melalui wali kotanya Bapak Haji Muhammad Dudi SMM, yang alhamdulillah bukan cuma sertifikatnya saja, tetapi kegiatan Munakosa ini pun juga dibantu pembiayaannya untuk tim 6, termasuk juga snack ya Pak Bahar, konsumsi juga untuk tim 6 itu difasilitasi oleh pemerintah Kota Batam. Artinya pemerintah Kota Batam betul-betul memberikan dukungan materi kepada guru-guru TPQ dan juga seluruh TPQ yang ada di Kota Batam, betul-betul memaksimalkan pemerintah Kota Batam ini menjadi bandar dunia madani, diawali dengan kegiatan TPQ seperti ini. Tentu kami atas nama keluarga besar BMJQ Kota Batam dan juga tim 10 Munakosa TPQ dan TQA tahun 2019-2020 menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah Kota Batam yang telah memfasilitasi ini. Dan tentunya juga kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Agama yang selalu memberikan bimbingan dan juga pengawasan terhadap kami, baik secara kegiatan yang mungkin dilaksanakan di TPQ ataupun juga yang lainnya. Kementerian Agama sebagai pembina dan juga sebagai pengayom kami dalam melaksanakan berbagai kegiatan aktivitas di TPQ tentu tidak terhitung kebaikan daripada pembina kami dari Kementerian Agama Kota Batam. Dan kami berharap kepada masyarakat, tentunya juga dari kegiatan ini ada keuangan yang tentunya juga diminta kepada orang tua murid. Itu adalah merupakan bagian dari sebuah proses untuk pelaksanaan Munakosa, baik pembuatan soal, kemudian koreksi dan pengawasan, termasuk juga pelaksanaan wisuda. Dan sudah kami tetapkan pada kesempatan yang lalu bahwa ketetapan untuk pembayaran TPQ ini ada Rp170.000 ya Pak Bahar ya. Itu proses Munakosa dan juga wisudanya. Untuk TQA Rp95.000. Artinya kami berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga besar BMJQ Kota Batam, untuk tidak menambah biaya yang sudah kami tetapkan. Kenapa? Karena itu juga merupakan bagian dari sebuah usaha
yang dilakukan oleh pengurus BMGK Kecamatan, hasil daripada kajian, termasuk juga penghitungan-penghitungan yang sangat matang, sehingga tidak akan terjadi kekurangan-kekurangan yang mungkin berarti dari pembiayaan yang sudah kami tetapkan. Akhirnya kami atas nama pengurus BMGK Kota Batam dan para munakis pada kesempatan pagi hari ini, khususnya kepada Kecamatan Bengkong dan 12 kecamatan yang ada di Kota Batam, selamat melaksanakan tugas kegiatan munakosa. Dan juga kepada para munakis kami titip, jangan sampai yang tidak mampu dibikin mampu, tetapi lakukanlah penilaian dan juga munakosa ini, ujian ini secara objektif dan juga adil, sehingga akan menghasilkan output ataupun juga hasil siswa dan juga santri yang akan mendapatkan sertifikat ini betul-betul santri yang memiliki kemampuan, baik kemampuan membaca Al-Quran ataupun juga kemampuan dalam pelaksanaan ibadahnya. Barangkali ini saja yang mungkin bisa kami sampaikan mewakili dari BMGK Kecamatan Bengkong dan juga Kementerian Agama dan juga Kesta Kota Batam. Dalam hal ini kami menyampaikan rilis untuk diketahui oleh keluarga besar BMGK Kota Batam dan seluruh guru termasuk juga masyarakat yang ada di Kota Batam. Terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Kota Batam, terima kasih juga kepada Kementerian Agama Kota Batam dan seluruh keluarga besar BMGK Kota Batam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.